siapa mau jadi juara? Oke, Rara ya. Dan Mimin, saatnya kita akan main games. Nama gamenya adalah lilit kain berhadiah. Itu benar. Jadi pemirsa, di sini sudah ada dua tim ya. Ada tim ibu-ibu yang cantik-cantik dan juga ada tim bapak-bapak yang biasa aja ya. Ganteng itu. Ganteng loh. Oh iya, ganteng. Gini-gini ganteng loh mereka. Iya benar, ganteng. Oh, si bapak noh, lihat tuh. Wow, keren banget. Nih, bapak. Dia gak pede dibilang ganteng. Dia gak dempet. Ngadep depan rambutnya belah tengah tuh. Iya. Ngadep belakang. Oke. Nanti setiap tim akan diwakili sama Mimin dan Rara. Tergantung sama Mimin dan Rara ya. Iya. Mau tim yang mana? Cowok-cowok apa cewek-cewek Mimin? Aku maunya cowok. Oke. Nanti setiap peserta ya. Sudah kita sediain kain dari peserta pertama. Udah dililit kainnya, kemudian diestafet ke peserta kedua. Gimana caranya cepet-cepetan sampai ke peserta kedua itu harus nyambung tuh. Apa kainnya ke perutnya. Seterusnya ke peserta selanjutnya sampai dengan peserta terakhir yaitu Mimin dan Rara. Kemudian tugas kalian adalah Mimin dan Rara. Orang terakhir, masukin pensil ke dalam botol. Siapa yang cepat dia keluar sebagai pemenangnya. Oke. Sudah mengerti? Mengerti. Harus sportif ya. Pokoknya kayaknya harus benar-benar sudah kelilit di perut. Untuk juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Plus masuk ke babak bonus ya. Babak bonus hadiahnya jutaan rupiah. Juara pertama 2 juta tuh masuk ke babak bonus. Juara kedua 15 juta rupiah. Ada. Apa? Apa? Oh, 15 juta? Ya. Oh, uang THR dari Pak Mimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik, bener dah. Oke, kalau begitu pemirsa, kita lihat ini dia keseruannya antara kedua tim bapak-bapak dan tim ibu-ibu. Check this out. Oke, untuk tim bapak-bapak dan tim ibu-ibu, are you ready? Mimin sama Rara sudah siap ya? Siap! Oke, kalau begitu hitungan ketiga kita akan mulai. Satu. Dua. Tiga, go. Ayo, semangat. Game sini ya. Tapi kalau ngomongin masalah Mimin, tadi Mimin kenapa bisa kalah Pak dan enggak masuk pensilnya? Karena ketika Mimin mau lihat pensil, ketutupan perut ya. Maaf ya Mimin, itu sudah terbukti. Mimin. Tapi pas lilit kain itu yang nyampe duluan memang Rara. Kita masih lama, si bapak malah mau beli takjil keluar. Saya bilang tak dulu Pak, ini kita lagi main game. Oke, untuk juara pertama jatuh kepada tim ibu-ibu.
Rara Raya tim ibu-ibu. Oke. 2 juta rupiah. Ambil dulu, ambil dulu. Selamat dan masuk ke babak bonus ya ibu-ibu. Buat yang kalah kita kasih hadiah 1 juta rupiah. Bang Billy, ya. Bapak-bapak kan dapat 1 juta rupiah. Tapi karena Trans TV baik banget, saya tambahin 500 ribu rupiah. Kita cari. Oh, mana tinggal? Eh, lu namain aja. Nama-nama. Itu yang mana? Detransi bang. Gak ada ya? Dari mimin pribadi ya pak. Dari mimin pribadi 500 ribu rupiah. Bang, dari itu dari Trans TV bang, sumpah. Oh, berarti ntar potong honor bang Billy. Oke, kalau begitu pemirsa kita lihat ini dia keseruan di babak bonus bersama dengan tim Rara dan ibu-ibu ya. Kita lihat ini dia keseruannya. Baik lagi di siapa mau jadi juara? Sang juara. Wah, ibu-ibu selamat nih karena udah masuk ke babak bonus. Kita Rara cara permainan seperti apa? Oke, jadi ibu tantangannya nanti perwakilan dari ibu itu ditutup matanya dan juga di sini kita udah sediain wadah sama centong. Apa nih sama yang Pak? Codet. Itu yang banyak jualan parfum tuh, codet. Oh, codet sayang. Nanti ibu, pokoknya ibu dalam keadaan tertutup matanya, ibu serok uangnya terus sebanyak-banyaknya masukin ke wadah ini. Iya. Okay? Dan ibu, temennya, sementara temennya mengarahkan ya, ibu, misalnya terus gitu. Waktunya 1 menit, oke? Okay. Karena saya warga Mampang, okay. Saya cinta sama warga Mampang. Masa? Saya tambahin. Pokoknya kita yang mengatur, kita yang mengatur. Banyaknya. Sabar ibu-ibu. Ya, siap ya ibu-ibu. Ayo, baik, ibu. Silakan ditutup matanya. Matanya maaf ya, tutup ya. Oke. Sudah siap ya ibu? Siap. 1 Tadi kita sudah lihat secara langsung, sudah menyerok uang sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 menit dan sudah mendapatkan lumayan banyak uangnya. Tapi langsung kita tutup karena kenapa? Karena ada pilihan antara uang cash dan hadiah yang sudah didapat. Ya tergantung, nggak apa-apa. Ibu mau ini atau uang penawaran dari saya? Oke, kira-kira untuk ibu-ibu. Ibu-ibu mau uang ini atau uang penawaran dari saya? 1 juta rupiah. Oke, tahan dulu. Buat ibu-ibu mau uang nampan yang tadi sudah diserok sama ibu-ibu atau uang 1 juta? Dipilih aja dulu, pilih. Nampan. Kira-kira ibu yakin gak nampan ini uangnya di atas 1 juta rupiah? Oke. Gak mau uang cash aja? Enggak. Oke, kita tambahin 1,2. 1,2 juta. Sebentar. Perlu diingat ibu-ibu tadi di sini duitnya
ada 10 ribuan, ya, ada 20-an, ada 50, ada 100 juga sih. Mungkin terlalu terlihat banyak, tapi mungkin yang terlihat tipis mungkin lebih banyak jumlahnya. Ayo, jangan ngeracunin kami. Ya kan cuma pesan, cuma pesan. Kita tambahin lagi 300 jadi 1,5 juta rupiah. Ayo, yang mana? Mau apa? Nampan, yakin? Yakin? Ini tanpa ada paksaan. Terakhir. Buat ibu-ibu terakhir, saya tambahin 500 jadi 2 juta rupiah. Terakhir. 2 juta rupiah. Sebentar. Ibu-ibu. Ibu mau duit atau nampan? Tadi ibu-ibu udah dapat hadiah 2 juta ya Bang Billy. Ini ditambahin 2 juta sama Bang Billy jadi 4 juta loh. Sekarang ibu pilih nampan apa pilih uang 2 juta rupiah yang udah ditawarin? Pilih apa? Uang. Duit. Ibu-ibu pilih uang. Sekali lagi saya tekankan, pilih nampan atau uang? Duit. Berarti pilihannya duit semua. 1, 2, 3, pilih nampan duit. Salaman. Hey. Selamat untuk tim ibu-ibu mendapatkan 2 juta rupiah. Yeay. Baik, kalau begitu selamat buat ibu-ibu memilih uang 2 juta rupiah. Ya. Ketimbang pilih nampan ya. Dan kalau begitu kita hitung bersama-sama uang yang ada di nampan. Wow. Banyak kok ini, Bu. Aduh. Mundur. Tiga, enam. 37. Itu berapa? 37. 38. 4 juta. 3.900. Kami sangat bangga sekali dengan adanya lomba seperti ini, yang mana warga kami telah mendapatkan hadiah sebesar 860 miliar. Oke, semoga. Pelan-pelan ngomongin kong, takut gigi copot kong. Copot. Oke, terima kasih buat ibu-ibu mendapatkan hadiah 2 juta rupiah plus 2 juta rupiah. 2 juta jadi rupiah. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, masih banyak keseruan dan hadiah lainnya. Untuk itu saksikan terus, siapa mau jadi juara? Akulah.